Salam sejahtera, selamat pagi pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Dan pagi hari ini kita akan mengupas tentang renungan keluarga dan bela rasa. Sudah hadir di studio Romo Giovanni Mahendra Kristi MSF. Dia adalah Ketua Komisi Keluarga Kevikepan Semarang. Kita akan sapa beliau. Selamat pagi Romo Ivan. Selamat pagi. Berkat dalam Romo. Selamat pagi berkat dalam. Terima kasih buat kehadirannya. Dan sebelum Romo Ivan akan memberikan renungan kebenaran firman Tuhan di masa Prapaskah ini, pemirsa, di Paskah ini juga kita akan simak dulu satu lagu pujian, dan saya mengajak Anda untuk kita semua memuji Tuhan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Pemirsa, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga dan bela rasa
bersama Romo Giovanni Mahendra Kristi MSF, Ketua Komisi Keluarga Covid Kepan Semarang. Monggo Romo, persilakan. Baik, saudara-saudari yang terkasih, renungan pagi ini saya ingin bertitik tolak dari surat pertama Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan teksnya. Kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, puncak iman Kristiani terdapat dalam misteri Paskah yang saat ini kita rayakan. Yesus Kristus menyelamatkan kita manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebagai Putra Allah yang Maha Kuasa, Yesus bisa saja menyelamatkan manusia dengan cara yang lain. Namun melalui jalan salib itulah, Yesus ingin menunjukkan solidaritasnya kepada manusia. Yesus ingin berbela rasa dengan mengalami pengalaman terendah hidup manusia, yakni kematian. Dalam surat Yohanes tadi disebutkan bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat tersebut tentu bukan dimaksudkan untuk ditafsirkan secara harfiah, melainkan kita sebagai orang Kristiani diundang untuk mengikuti cara hidup Kristus, khususnya dalam berbela rasa kepada saudara-saudari kita. Bela rasa yang dimaksudkan tentu bukan hanya perasaan kasihan atau mesake dengan penderitaan seseorang. Bela rasa yang dimaksudkan juga bukan sebatas perkataan dengan lidah belaka. Lebih dari itu, bela rasa itu mengandung tindakan nyata untuk menolong orang lain. Dalam hal ini, Paus Fransiskus dalam suratnya Gaudete et Exsultate nomor 131 pernah berpesan, pandanglah Yesus. Bela rasanya yang dalam bukan sesuatu yang terpusat padanya, bukan bela rasa yang melumpuhkan, tetapi justru sebaliknya. Itu adalah bela rasa yang mendorongnya keluar dari dirinya sendiri untuk mewartakan, mengutus untuk bermisi, mengutus untuk menyembuhkan, serta membebaskan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan real keluarga-keluarga, kita tahu ada banyak dinamika yang terjadi dalam keluarga-keluarga kita juga. Tercampur sukacita, harapan, duka, pun kegelisahan. Semangat bela rasa sangat dibutuhkan, baik antar anggota keluarga itu sendiri maupun antar keluarga yang lain. Antar keluarga, antar anggota keluarga, bela rasa bisa dibudayakan dalam hubungan relasi suami dan istri. Bagaimana suami istri mengatur rumah tangga mereka agar mereka tidak terjadi ketidakadilan gender, tetapi sama-sama memahami martabatnya sebagai manusia. Tetapi juga bisa dibudayakan sejak dini dalam
pendidikan anak-anak dalam keluarga. Sedangkan dengan antar keluarga yang lain secara khusus berhadapan dengan dampak-dampak pandemi yang ada, keluarga punya peluang dan kesempatan untuk berbela rasa dengan membantu keluarga yang lain. Atau kita punya istilah families helping families, keluarga membantu keluarga-keluarga yang lain. Nah, godaannya adalah kadangkala kita terlalu fokus pada diri kita, fokus terhadap keluarga kita saja, melihat diri kita, keluarga kita seperti yang paling menderita. Padahal banyak keluarga lain yang bisa jadi lebih menderita dari kita. Dalam hal ini, Santa Teresa dari Calcutta pernah mengingatkan, jika terlalu peduli dengan diri kita, kita tidak akan punya banyak waktu bagi sesama. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu membuka diri untuk berbela rasa kepada keluarga-keluarga lain, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga dengan saling berbela rasa, semakin banyak keluarga bersuka cita, dan sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam surat Amoris Laetitia, sukacita kasih yang dialami para keluarga juga merupakan sukacita gereja. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini pemirsa kita sudah bersama-sama mendengarkan satu renungan yang sangat agung, sangat mulia terkait pada saat ini kita sedang merayakan Paskah di tengah pandemi COVID-19. Dan kita diajak pada saat ini untuk kita ini berbela rasa, tidak hanya untuk keluarga kita saja Romo ya, tetapi juga antar keluarga. Baik, nanti kita akan kupas lebih dalam. Baik pemirsa, kita akan bersama-sama berbincang-bincang mengupas lebih dalam terkait dengan bela rasa dan keluarga. Romo Ivan, tadi disampaikan bahwa kasih Kristus itu sudah menyerahkan nyawa bagi kita. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah tahun 2022 di tengah situasi pandemi. Romo, kira-kira keluarga dan bela rasa di tengah situasi pandemi ini seperti apa yang bisa Romo lihat prakteknya? Apakah memang keluarga bisa memberikan atau berbagi baik terhadap keluarganya sendiri atau dengan keluarga lain, itu bentuknya seperti apa, Om? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, sebagaimana saya utarakan dalam renungan saya, disemangati semangat kebangkitan Tuhan, selama pekan suci ini kita melihat drama yang luar biasa, drama yang begitu agung, yakni Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia Allah yang begitu agung, kemudian dia mau menjadi manusia, bahkan rela memberikan diri di salib. Hal itu menunjukkan solidaritas. Oleh karena itu, kiranya itu bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga Kristiani, khususnya dalam pandemi ini. Tentu pandemi tidak hanya untuk sebagian orang saja. Semua orang mengalami hal yang sama. Keluarga-keluarga dalam segala kesulitan pasti mengalami ada banyak tantangan. Benar, tadi dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristiani patutlah kita memperhatikan keluarga kita. Tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Santa Teresa, kita diingatkan, kita juga perlu untuk memperhatikan keluarga keluarga yang lain. Nah, kadangkala tantangannya adalah orang bersikap egois, ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, menjadi harapan dirinya sendiri. Apakah itu salah, Romo? Tentu tidak 100% salah, bahwa kita tetap juga diundang untuk menjaga diri kita,
kita makan itu kan juga dalam rangka untuk memelihara kehidupan. Tetapi lebih dari itu, kita juga bila mana memiliki kelebihan, juga diundang untuk berbagi, peduli terhadap sesama-sesama kita yang lain. Kelebihan atau dalam arti berkat, itu jangan dilihat sebagai nominal yang besar saja. Mungkin kita hidup pas-pasan, tetapi sebenarnya berkat Allah itu pasti ada. Ya, burung pipit pun dipelihara. Amin. Oleh karenanya kita pun ya pasti juga mendapatkan berkat. Dan bila mana berkat itu, sekalipun itu kecil dibagikan kepada keluarga, pasti akan berbuah berkat. Saya ambil contoh, misalnya saya punya kebiasaan di rumah, ketika orang tua saya misalnya pergi tamasya, selalu di obyek wisata tuh eling keluarga atau tetangga ya, untuk ngoleh-ngolehi. Oleh-oleh. Ya. Menurut saya itu hal yang sederhana, tetapi bisa jadi menjadi amat langka di generasi sekarang ini, apalagi dengan rumah-rumah yang klaster-klaster yang sangat tertutup. Maka dari itu, bela rasa, tidak usah tinggi-tinggi, bela rasa seperti halnya Tuhan Yesus datang untuk disalib. Bela rasa bisa dimulai dengan tindakan-tindakan sederhana dalam keluarga kita. Salah satunya dengan tahulah misalnya tetangga kita misalnya sakit, ya di, kalau orang Jawa bilang ya, ngeruh kayak ya, menelepon, kemudian bertanya kabar dan sebagainya. Jadi ada banyak ragam yang bisa menjadi wujud nyata bela rasa itu di dalam keluarga kita. Baik. Nah, wujud bela rasa itu apakah hanya khusus untuk kaum kita saja atau untuk semua kaum nih Romo? Karena mungkin ada pemirsa yang berkata, wah laiki, aku mau berbela rasa tapi hanya untuk kaumku saja. Nah itu seperti apa Romo, supaya pemirsa lebih jelas lagi bahwa yang harus kita beri belas kasihan itu kepada siapa saja. Ya, menarik kalau kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika ditanya, guru siapakah saudara-saudariku? Dan Tuhan Yesus mengatakan, bila engkau memperhatikan mereka yang paling hina, dalam arti yang miskin, terlantar, itu juga memperhatikan atau menghadirkan Allah, kerajaan Allah itu sendiri. Bertitik tolak dari situ, saya ingin menjawab bahwa siapa saudara kita? Semua orang yang ada di dunia ini, gak usah pandang agama, gak usah pandang ras, semuanya adalah keluarga kita, sesama kita, saudara kita yang pantas untuk menjadi sarana penyaluran rahmat Allah. Mungkin bisa jadi orang yang tidak kita kenali, tetapi kita punya keprihatinan akan orang itu, pantaslah kita juga berbuat baik kepadanya. Jadi saudara-saudara kita tidak hanya kaum saya saja, mereka yang bergereja di gereja saya saja atau paroki saya saja. Lebih luas daripada itu, di dalam suratnya Paus Franciscus, Fratelli Tutti, dikatakan semua umat manusia adalah saudara. Fratelli Tutti dalam bahasa Itali, semua adalah saudara. Tidak ada kotak-kotak penyekat. Semuanya kita diciptakan sama, semartabat sebagai manusia. Ya, jadi tidak pandang atribut-atributnya apa, semua adalah saudara-saudari kita. Baik. Jadi pemirsa, pada pagi hari ini kita mendapat pencerahan bahwa semua adalah saudara, semua adalah sedulur ini Romo. Jadi kalau kita melihat hal ini semua adalah sedulur, maka untuk memberi itu enggak eman-eman lagi nih Romo ya. Yang kita lihat sedulur kita lagi membutuhkan. Romo, menarik sekali yang disampaikan oleh Santa Teresa tadi, bahwa jikalau terlalu peduli dengan diri kita sendiri, kita tidak punya waktu untuk sesama. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Ini kan satu tindakan yang nyata sudah dilakukan oleh Ibu Teresa, bagaimana kiprah beliau terhadap kaum papa, hina dan lain sebagainya nih Romo. Ya, Bunda Teresa tidak hanya berkata-kata. Menariknya adalah dia menunjukkan dalam tindakan nyata. Dan itu seperti yang dikatakan surat Yohanes tadi. Jangan hanya berbelas kasih melalui lidah saja,
tetapi buatlah ya, action, aksi yang nyata itu yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Dalam surat yang lain dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah, Bunda Teresa kita tahu dia adalah seorang biarawati, seorang suster. Dia memberikan dirinya bagi orang-orang kecil, khususnya yang sakit kusta. Kita tahu penyakit kusta itu seperti halnya pandemi mungkin ya, akan sangat beresiko penularannya. Tetapi Bunda Bunda Teresa dalam hal ini melihat ya, bahwa semua adalah saudara, tidak memandang hitam, putih, keriting atau lebat atau apa, semua adalah saudara. Baik. Pemirsa, menarik sekali karena apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa itu tanpa memandang sekat dan kaum dan suku dan bangsa dan bahasa. Nah, tadi dikatakan juga oleh Romo Ivan bahwa mengutip Paus Fransiskus, sukacita kasih itu adalah suka gereja, sukacita gereja. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah mendengar bagaimana kuasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini untuk kita berbela rasa, baik antar keluarga maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, jika Anda sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin Anda sedang menyaksikan dari dalam penjara, atau mungkin Anda sedang menyaksikan tayangan ini di rumah sakit atau di rumah Anda sendiri, saat ini Anda sedang tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, di suasana Paskah saat ini, Romo mungkin bisa memberikan kekuatan, dorongan supaya pemirsa yang sedang menghadapi masalah penderitaan ini, mereka juga memiliki sukacita Paskah. Ya, Romo. Baik, saudara-saudariku, kita pantas bersukacita, bersyukur karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita sungguh bangkit. Dan satu pesan sabda singkat dari Tuhan Yesus ketika menampakkan diri yang pertama adalah damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Kalau orang mendengar hal itu tentu ada kesejukan. Maka dari itu kita sebagai orang Kristiani pantas untuk bersyukur atas kebaikan hati Allah. Mungkin saat ini kita sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit, sedang terpenjara, sedang dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwa kita masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kesehatan. Hal itu juga bisa kita syukuri dan menjadi sukacita kita. Nah, itulah ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang untuk bersukacita. Karena Yesus menjadi penebus kita, memberikan keselamatan dalam diri kita masing-masing. Amin. Baik. Romo, di suasana Paskah ini kan kita harus berbela rasa, baik internal keluarga maupun dengan keluarga yang lain. Kalau ada di antara pemirsa yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah keluarga, mungkin ada suami sedang cekcok sama istri di saat Paskah loh pemirsa, atau orang tua dan anak-anak, artinya kan tidak ada damai sejahtera seperti pesan Kristus pada saat beliau bangkit ya. Apa yang ingin Romo sampaikan untuk keluarga yang sedang menghadapi masalah seperti ini? Ya, pesan saya ingin mengutip dari apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia. Beliau mengatakan demikian, tidak ada satupun keluarga yang jatuh dari surga. Artinya apa? Bahwa tidak ada satupun keluarga yang ada di dunia ini sempurna adanya. Bahkan mungkin di dalam teks yang lain, Paus Fransiskus mengatakan, dalam perkawinan kemudian pasangan itu akan melanjutkan dalam proses rumah tangga yang dinamis. Oleh karena itu, menjadi penghiburan bagi kita, baik keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami kesulitan tantangan hidup, percayalah bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang bermasalah di dalam dunia ini, dan percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dalam kesetiaan Anda, dalam ketekunan Anda, berjuang untuk kebaikan rumah tangga Anda masing-masing. Sekali lagi, Paus Fransiskus ingin
mengatakan apa? Gereja realistis melihat keluarga-keluarga Kristiani dan gereja ingin menjadi teman. Kalau ada masalah, datanglah kepada gereja. Ya. Tidak usah lari ke kantor ini, kantor itu, tetapi kalau ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Ya. Kepada imam, dan kami akan menyediakan diri untuk menolong, membantu Anda. Ya. Ya. Baik, jadi pagi hari ini pemirsa, saya berharap, kami berharap sukacita Paskah ini juga bisa kita alami semua nih. Romo ya, di tengah situasi seperti ini memang tidak mudah, pandemi seperti ini banyak hal yang terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di situasi pandemi seperti ini. Baik Romo, tadi kalau mengacu pada pesan Paus Fransiskus bahwa sukacita kasih itu adalah sukacita gereja, jadi kita harus menciptakan dulu suasana sukacita itu di dalam keluarga ya Romo ya, karena tadi tema kita adalah keluarga dan bela rasa. Sekarang kalau kita dengan keluarga yang lain, Romo, hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Apakah di masa pandemi seperti ini kita bisa membantu misalnya dengan mengumpulkan ya sembako atau apapun, atau bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka, bukan hanya omong doang atau omdo nih, Romo, ya. Banyak orang NATO, not action, talk only. Jadi hanya ngomong aja tapi nggak ada aksinya. Nah, mungkin dari Romo bisa diberikan testimoni tindakan nyata seperti apa yang sudah Romo lakukan dengan komisinya. Ya, tentu saya menjadi ketua komisi keluarga di Kevikepan Semarang ya, bersama teman-teman, rekan-rekan, para pasutri yang lain, berusaha untuk menjadi teman dalam perjalanan hidup keluarga-keluarga. Tadi dikatakan tindakan nyata yang bisa kita buat tentu adalah ya berbagi sukacita itu. Mungkin berkat-berkat yang sudah kita terima di dalam keluarga bisa kita bagikan. Tadi saya mengatakan sukacita keluarga adalah sukacita gereja. Ya. Keluarga sehat, gereja kuat. Saya biasanya menggunakan semboyan itu dalam masa pandemi ini. Artinya apa? Sekali lagi kita berangkat dari keluarga kita masing-masing. Ya. Paus pernah mengatakan keluarga adalah eklesia domestika, ya. Gereja rumah tangga, gereja mini, ya. Sebelum kita gereja semesta itu terdiri dari gereja-gereja mini itu dengan keunikannya masing-masing, ya. Disitulah kita bisa saling berbagi, share keunikannya. Keunikan itu menurut saya keistimewaan. Saya yakin setiap keluarga satu dengan yang lain itu tidak sama, berbeda, unik, istimewa. Dan itulah menjadi kesempatan bagi kita untuk saling berbagi, peduli satu sama lain, dan dengan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tentu keluarga-keluarga yang lain bisa bersuka cita, dan bila mana keluarga-keluarga bersuka cita, ya akhirnya gereja. Siapa itu gereja? Ya kita semua akan juga bersuka cita. Ya, baik. Jadi tadi tindakan nyatanya mungkin apa? Apakah ada seminar-seminar atau ada semacam diskusi-diskusi yang terkeluarga seperti itu? Ya, jadi di dalam komisi keluarga kami melayani dalam arti tertentu untuk menjadi teman itu family care center. Ya, ada satu nomor hotline. Ya, saya ketua komisi keluarga selama ini. Bila mana ada yang mau sharing, kemudian bila mana ada yang mau curhat, ya. Ya kami menyediakan telinga kami, kami menyediakan pundak kami, dalam arti jangan diartikan harafiah, tetapi hati kami untuk mendengarkan Anda semua yang berjuang dalam keluarga-keluarga masing-masing. Baik. Ya itu. Romo, mungkin ada yang penasaran nih mau menghubungi nomor lainnya, apakah Romo berkenan untuk memberikannya supaya kalau ada keluarga yang ingin curhat, ingin sharing, mereka bisa menghubungi nomor lain tersebut. Oke, nanti bisa dilihat di sini ya. Baik, di running text Anda bisa melihatnya. Baik pemirsa, nanti Romo Ivan akan berdoa dan memberkati kita. Pemirsa, kita sudah mengupas tentang keluarga dan bela rasa. Nah, bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami,
Romo Ivan akan memberikan kesimpulan dan sekaligus nanti akan memberikan doa buat kita semuanya. Silakan Romo. Baik, terima kasih Pak Samuel. Saudara-saudari yang terkasih, saya kembali dalam tema hari ini bahwa keluarga dan bila rasa disemangati semangat Paskah. Semangat Paskah itu berarti semangat Tuhan Yesus yang mengorbankan diri, mengosongkan diri untuk menjadi hamba, bahkan disalib. Kita juga diundang untuk berbela rasa dengan keluarga kita sendiri, tetapi juga keluarga-keluarga yang lain. Terutama dalam pandemi ini, semua keluarga tentu berhadapan dengan pelbagai tantangan. Kita sebagai orang Kristiani ditantang untuk berani keluar dari diri kita sendiri, berani melayani keluarga-keluarga yang lain. Bila mana keluarga-keluarga mampu membantu keluarga-keluarga yang lain, tentu akan lebih banyak keluarga yang bersuka cita, dan sukacita gereja, sukacita keluarga menjadi sukacita gereja. Ya, baik. Kita akan berdoa di perayaan Paskah ini. Romo Ivan akan memimpin kita dalam doa. Silakan, Romo. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami, manusia yang tak luput dari dosa ini. Yesus Kristus Putramu Kau utus datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kami dan rela mengalami pengalaman terendah hidup manusia dalam sengsara wafat. Kiranya kematian dan kebangkitan Kristus mengobarkan kami untuk semakin melihat betapa baik kebaikan hatimu dalam diri kami masing-masing, khususnya dalam keluarga kami. Kami mohon rahmat Roh Kudusmu, Kau curahkan terutama bagi keluarga-keluarga kami. Mungkin keluarga kami saat ini sedang tidak baik-baik saja, ada banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bila mana kami setia pada salib kami masing-masing, Engkau pun akan menganugerahkan kebangkitan sebagaimana Yesus Kristus yang kami rayakan bangkit dari antara orang mati dan mulia bersama-Mu. Kami mohon rahmat-Mu Kau curahkan khususnya bagi keluarga-keluarga yang saat ini dalam situasi pandemi sedang sakit. Kau beri kesehatan, bila mana sakit Kau sembuhkan, agar mereka dapat semakin sehat dan bertumbuh, dan semakin mensyukuri anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua. Semua ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, secara khusus keluarga-keluarga dan semua orang yang kita doakan, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri jamahannya pada pagi hari ini. Saya Samuel Santoso, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Ivan. Terima kasih Pak Samuel. Berkat dalam. Berkat dalam.